Kamu gak apa-apa? Kita pulang aja ya. Babak baru permusuhan ibu dan anak baru saja dimulai. Kamu nangis, Des. Kamu sedih sekarang mama kamu nyanyi lagi. Iya, Om. Desi merasa dikhianati sama mama. Selama ini, mama benci dengan nyanyian. Setiap kali Desi nyanyi, mama selalu marah. Tapi kenyataannya mama malah nyanyi sendiri. Dan sekarang mama malah bikin konser. Yang bikin Desi sakit hati. Mama gak pernah cerita tentang soal ini, Om. Kemarin Desi sempat temuin mama. Dan Desi cerita kalau Desi akan bikin konser, Om. Tapi mama gak pernah cerita apa-apa masalah ini. Justru yang Desi kaget, mama malah bikin konser barengan dengan Desi. Mama udah ngancurin impian Desi, Om. Mama udah ngancurin karir Desi. Padaku, kau ternyata sayang padaku. Selamat, kamu memang selalu yang terbaik dan hebat banget. Oh ya, Mbak Rena, apa Anda punya rencana untuk kembali bernyanyi lagi? Oh enggak. Saya malu udah tua, enggak mungkin lah saya tampil depan umum. Saya lebih mementingkan hidup keluarga saya dan karir anak saya pentingnya.
Aku harus telepon Mama. Aku harus tanyakan langsung sama Mama. Gak mungkin Mama hianati aku. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar service area. Kenapa gak aktif? Aku coba telepon rumah. Halo? Selamat malam. Apa aku bisa bicara sama Mama? Ini Desi ya? Iya, Tante. Aduh, Desi. Maaf banget. Mama kamu lagi tidur. Dia tuh kecapean karena konser tadi. Ya udah, Tante. Mungkin besok Desi telepon lagi. Desi. Tahu nggak? Tadi tuh konser Mama kamu heboh banget. Tante yakin kalau Mama kamu buat album, semua penyanyi pasti ketakutan. Ngomong-ngomong, tadi kamu diundang nggak? Desi nggak tahu, Tante. Hah? Masa sih Mama kamu nggak ngundang? Padahal kan kamu anak kandungnya. Ih, emang kayak begitu tuh si Lilis tuh. Kalau udah tenar lupa sama keluarga. Tapi nggak apa-apa lah, Des. Tante juga sedih. Apalagi kamu kan anak kandungnya ya. Ya udah, Tante. Mungkin saya besok telepon lagi. Iya, sayang. Makasih. Telepon dari siapa, Ren? Itu tadi teman arisan mau ngegosip. Kok kamu nggak tidur sih? Kamu nggak capek? Liz, nanti kalau kamu mau tidur, kamu matiin telepon kamu supaya nggak ada yang ganggu, ya? Makasih. HP aku udah dimatiin dari tadi kok. Kenapa sih Mama nggak cerita ke Desi kalau Mama nyanyi lagi? Desi sedih karena show Desi hancur gara-gara Mama. Desi mau bicara sama Mama. Desi sedih sekali kamu. Tapi nggak mungkin Desi kamu bertemu sama Mama kamu. Karena kalau kamu bertemu, semua rencana aku pasti gagal. Ada balasan dari Mama. Kenapa Mama gak balas SMS aku? Apa Mama benar-benar gak peduli sama aku? Kayaknya ini saat yang tepat mengadakan peluncuran album baru kamu. Aku udah ngomong sama semua wartawan. Makasih ya, Ren, atas kebaikannya. Bantuin Lilis bikin album segala. Kamu tenang aja. Mama ada rencana baru. Kamu lihat aja nanti. Kalau melihat sambutan penonton seperti kemarin, aku yakin, Lis, kalau kita bisa meluncurkan album kamu secepatnya. Boleh juga, Mas. Tapi apa nggak terlalu cepat kalau kita mengeluarkan album, sedangkan kita aja masih belum punya materi lagunya? Kamu tenang aja, Liz. Aku sudah siapkan lagu-lagu baru buat kamu. Siang ini kamu pelajarin, jadi kita bisa menyelesaikan semuanya dengan cepat.
mungkin Mama mau minta maaf. Mungkin aku harus bicara sama Mama. Kamu kenapa, Liz? Muka kamu kelihatan murung gitu. Aku khawatir sama Desi, Mas. Aku udah coba telepon dia, tapi dia nggak angkat telepon aku. Aku nggak mau terjadi apa-apa sama Desi, Mas. Ya udahlah, kamu tenang aja. Kamu kan tahu anak-anak zaman sekarang. Kamu nggak usah khawatir. Nanti biar aku ngomong sama dia. Mas, Mas, itu dia sih, Mas. Mas, Mas, stop, Mas. Iya. Yeah. Desi! Desi, tunggu! Desi, anak Mama! Gila ya, Liz. Kamu hampir aja ketabrak tadi. Aku khawatir sama Desi, Mas. Aku pingin ngomong sama Desi. Aku dari tadi telepon, tapi Desi nggak mau angkat telepon aku, Mas. Ya udah, mana telepon? Sini. Biar aku bicara sama dia. Aku nggak bawa telepon, Mas. Halo. Desi. Kamu tuh kenapa sih, Des? Mama kamu pengen ketemu sama kamu. Tapi kenapa kamu ngelakuin ini semua? Melakukan apa, ha? Heh, Paldi. Bilang sama Mama. Semuanya kalau misalkan dia bilang telepon aku, semua itu cuma omong kosong. Kamu kenapa sih, Des? Kamu selalu aja bikin masalah. Sejak pertama kali kita ketemu. Kenapa sih kamu? Dengar ya. Kamu nggak usah ngomelin aku macem-macem. Kamu nggak usah ngomong yang aneh-aneh atau ceramain aku lagi. Kamu bukan siapa-siapa aku, Paldi. Ngerti? Ketemu ya. Tante mau ngomong sama Desi, boleh? Ada apa, Tante? Tante datang ke sini mau bilang hari ini adalah hari peluncuran album baru Mama kamu. Tante udah ngingetin semalam untuk undang kamu. Malah Mama kamu tuh marah-marah. Dia malah bilang semua ini enggak ada sangkut pautnya sama Desi. Mama kamu cuma mau berkarir dan berkarir. Bagaimanapun juga, kamu adalah sebagian dari keluarga Des. Dan kamu anak kandungnya. Des, kamu berhak untuk datang. Seenggak-enggaknya untuk nyenengin Tante ya, Des.
selamat ya, Ma. Mama udah mewujudkan ambisi Mama. Dan Mama udah mewujudkan semuanya. Membuktikan sama semua orang kalau diri Mama adalah benar-benar seorang penyanyi yang hebat. Sekaligus ibu yang egois dan jahat. Desi, udah deh, Ma. Mama gak usah soluh begitu. Sekarang ini Desi mau tanya sama Mama. Dan juga Desi mau tanya sama semua orang yang ada di sini. Sebutan apa yang pantas buat seorang ibu yang lebih mementingkan kekayaan, uang, kehidupan yang glamor dibandingkan seorang anak? Mama mengorbankan anak Mama sendiri. Apakah ibu seperti ini pantas dibilang ibu yang baik? Mama, cukup, Ma. Mama gak perlu jelasin apapun sama Desi. Karena Desi udah jelas semuanya. Desi udah jelas semuanya, Ma. Desi sangat mengagumi Mama. Tidak ada di dunia ini yang Desi cintai kecuali Mama. Desi sangat mencintai Mama. Desi bangga sama Mama. Tapi apa yang Desi lihat, Ma? Desi baru sadar kalau orang yang Desi banggakan gak lebih dari orang munafik. Jadi Mbak Lilis, apakah benar kalau Anda lebih memilih karir Anda sendiri daripada mendahulukan karir anak Anda, Desi? Tidak. Itu tidak benar. Lilis sudah berkorban banyak demi karirnya Desi. Dan kehidupan Desi yang jalanin sekarang, itu karena Lilis. Jadi Pak Aldi, bagaimana menurut Anda? Apakah Desi bisa menyamai standarnya Lilis? Kalau menurut saya, pasti. Karena Desi adalah anaknya Lilis. Berarti kita akan lihat suatu persaingan yang sangat menarik. Oke. Kalau memang itu yang Mama mau, aku terima ini sebagai tantangan. Tapi Mama harus tahu, semua orang yang hadir di sini adalah saksinya. Aku tidak akan pernah menyerah, Ma. Aku akan buktikan kalau aku akan lebih terkenal daripada Mama. Lihat aja nanti. Ingat itu, Ma. Kembalikan Desi, anakku. Jangan pernah kamu ambil dia dari aku. Apa yang kamu bicarakan, Lis? Saya nggak pernah ngambil Desi dari kamu. Saya cuma ngebantuin dia. Sekarang aku minta sama kamu. Kamu bantuin aku. Jangan pernah kamu mau jadi produser dia lagi. Nggak mungkin, Lis. Kamu nggak usah banyak alasan. Kalaupun Desi pingin punya album, aku tinggal bicara sama Mas Aldi. Aku tahu kamu melakukan ini karena kamu gak pingin lihat aku bahagia, iya kan? Sejak dulu, kamu memang gak suka lihat aku bahagia.
Saat ini, aku udah kumpul bersama keluarga aku, Fajri. Bersama anakku. Tapi kamu malah menghancurkan kebahagiaan yang aku punya. Kenapa kamu melakukan itu, Fajri? Kenapa kamu tega melakukan itu? Sampai kapan kamu mengakhiri ini semua? Lilis, Lilis. Lilis. Maafkan saya kalau selama ini saya sudah memberikan sakit hati sama kamu. Kalau saja saya bisa mengubah semua hal ini. Percayalah, Lis. Pasti saya akan lakukan. Saya ini hanya bodoh dan sombong, Lis. Saya sendiri nggak pernah mengerti tentang perasaan saya sendiri. Tapi ada satu hal yang harus saya katakan sama kamu. Saya mencintai kamu. Hari demi hari hanya ada namamu di dalam nafas hidupku. Jiwa dan hatiku telah bertemu dan terikat menyatu. Dan saya akan tetap mencintai kamu. Dari dulu bahkan sampai kapanpun juga. Yang paling penting bagi saya sekarang ini cuma ngeliat kamu senyum, Lis. Itu saja. Dan kalau Desi yang kamu minta, saya akan kasih dia kembali ke kamu, Lis. Saya nggak akan jadi produsernya lagi. Jadi produser aku. Kenapa, Om? Om gak bisa kasih tau kamu alasannya apa. Mulai sekarang Om udah gak bisa jadi produser kamu lagi. Om minta kamu kembali ke rumah dan tinggal sama orang tua kamu lagi. Dasar bodoh. Harusnya aku udah tahu dari awal. Pasti Mama kan yang minta Om melakukan itu. Kamu jangan salahin ibu kamu, Desi. Semenjak kepergian kamu dari rumah, ibu kamu tetap sedih. Dia selalu kepikiran tentang kamu. Om gak mau argumentasi sama kamu. Aku gak akan pernah balik ke tempat Mama, Om. Aku kecewa banget sama Om. Aku pikir Om berbeda dengan Aldi ataupun dengan Mama. Ternyata pikiran aku salah. Kenapa Papa ngelakuin ini semua, Pak? Kenapa Papa tiba-tiba berhenti jadi produsernya Desi? Papa pernah bilang kan sama aku, kalau Desi butuh dukungan. Tapi sekarang, Papa malah ngelantarin dia. Tora, yang Papa pikirkan sekarang itu hanya kepentingannya Desi. Semua persaingan yang terjadi sekarang ini hanya akan merusakkan hubungan keluarga mereka. Lagi pula Lilis minta supaya Desi pulang lagi ke rumah. Jadi Lilis ada di balik ini semua, Pak. Yang ada di otak Papa cuma kesuksesan yang diraih sama Lilis, Pak. Papa nggak pernah peduli sama Desi. Papa egois. Yang sekarang Papa pikirkan cuma Lilis, Lilis, dan Lilis. Kenapa, Pak? Papa cinta sama dia. Dia nggak minta apa-apa dari Papa. Dia cuma minta supaya Desi bisa kembali lagi ke dia. Dia nggak butuh uang atau ketenaran. Papa akan lakukan segalanya buat dia. Tapi Papa juga harus tahu. Aku juga cinta sama Desi, Pak.
dan aku gak bisa ngeliat dia menderita. Aku harap papa juga ngerti. Aku minta maaf, Pak. Kamu sama sama papa. Kita nggak bisa lihat orang kita cintai menderita. Mudah-mudahan semuanya selesai setelah rekaman. Bapak nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Saya baik-baik aja. Makasih. Misi, Pak. Ada apa sih, Mas? Kok kamu kelihatannya kesel banget? Ren. Aku gak bisa bernyanyi lagi. Kenapa? Ada apa, Liz? Aku gak bisa melakukan hal itu. Aku hampir saja kehilangan anakku, Desi. Kamu tahu, Ren? Aku tidak akan pernah bahagia tanpa Desi. Kamu sudah mengeluarkan uang banyak untuk album baru kamu. Kamu gak bisa mengabaikan begitu aja. Tapi aku gak bisa melakukan hal itu. Karena hal itu pasti akan menyakiti hati anakku, Ren. Aku tahu. Semua yang dia lakukan. Sehingga dia marah sama aku bukan karena apa-apa. Tapi dia menganggap aku adalah penghalang karir dia. Karena itu dia pergi dari aku. Aku gak ingin dia benci sama aku, Ren. Apapun aku akan lakukan buat anakku. Enggak ada yang bisa merubah keputusan kamu. Kalau memang itu kemauan kamu. Tapi Mas, kamu kan tahu situasinya seperti apa. Aku tahu situasinya, Ren. Dan enggak ada yang bisa merubah keputusannya dia. Kamu sudah banyak berkorban dalam hidup kamu, Liz. Dan sekarang kamu bebas melakukan apa saja. Apapun kemauan kamu. Aku akan dukung kamu. Aku akan membatalkan rekaman kamu hari ini, Liz. Kamu jangan khawatir. Makasih, Mas. Pak! Pak Saldi! Pak! Pak Saldi! Mas! Mas! Ah! Ah, Mas, lihat cewek ini nggak? Makasih. Des! Des! Kamu tenang aja ya. Semua akan baik-baik aja. Aku selalu ada buat kamu, Des. Ya. Tekanan darahnya sudah mulai naik. Ya, hanya stres saja. Tapi dia akan baik-baik aja kan, Dok? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saya sudah menulis beberapa resep obat. Pastikan agar dia minum obat secara teratur. Baik, Dok. Pasti akan saya lakukan. Dia boleh pulang sekarang. Makasih, Dok. Desi, cukup. Sekarang Mama minta
Kamu pulang sekarang sama Mama. Mama pikir semua orang pasti akan ngikutin maunya Mama. Sekarang bukan waktunya yang tepat untuk membicarakan hal itu. Ayo sekarang pulang. Karena papa kamu, dia bukan papaku, Ma. Desi gak suka kalau Mama sebut-sebut nama dia lagi. Desi gak akan pernah terima dia, Ma. Seandainya pun Mama nerima dia, itu pun karena buat kepentingan Mama sendiri. Desi, semua keluarga saat ini lagi membutuhkan kamu. Kamu gak boleh keras kepala kayak gitu. Keras kepala? Mama bilang Desi keras kepala. Justru Mama yang keras kepala. Mama itu yang egois. Ma, selama ini Mama mementingkan kepentingan Mama sendiri. Mama lebih memilih uang, kekayaan, dan kehidupan glamor dibandingkan anak Mama sendiri. Mama mengorbankan anak Mama, kebahagiaan anak Mama. Mama, kalau Desi boleh jujur sama Mama, saat ini Desi itu gak mengenal Mama. Kalau dulu Desi sangat menghargai Mama. Bahkan tidak ada orang yang sangat Desi cintai kecuali Mama. Tapi sekarang apa? Mama dibutakan oleh kekayaan. Ma, saat ini pertama kali Desi ngomong sama Mama. Desi menyesal punya ibu kayak Mama. Lilis mana? Aku nggak tahu, Mas. Dia pergi nggak bilang apa-apa. Ya Allah, aku lupa membatalkan rekaman dia hari ini. Mas, Mas, tapi Mas belum sehat. Kita pulang aja, Mas. Dia nggak suara nyanyi hari ini. Mas, jangan, Mas. Kita pulang aja, Mas. Ren. Lagi terbaring di rumah sakit. Dan anakku sendiri
Aku ajak pulang. Dia gak mau, Badri. Aku ibunya. Aku ibunya. Aku mencintai Desi, Badri. Jadi seorang pencuri.